Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, dan Roja Tanjung Pinang, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, pendengar Radio Satu Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah Pekanbaru, serta radio atau channel TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk membahas kajian Tauhid. Kita sedang membahas beberapa usaha syariat untuk menutup jalan-jalan menuju perbuatan syirik dengan terlarangnya beberapa perkara yang umumnya dilakukan oleh manusia, termasuk poin terakhir, ghullu terhadap Nabi SAW dan ghullu terhadap orang-orang yang soleh. Itu poin ke-9. Sekarang kita lanjut poin ke-10. Di antara usaha syariat menutup jalan-jalan atau pintu-pintu menuju perbuatan syirik adalah dilarangnya menggambar makhluk hidup, karena at-taswir wasilatun ila syirik. Menggambar makhluk hidup itu termasuk wasilah, batu loncatan, perantara menuju terjadinya perbuatan syirik. Oleh karena itu, para ulama membahas bab menggambar di dalam bab akidah, bukan lagi dalam masalah fiqih. Kenapa? Karena menggambar makhluk hidup termasuk salah satu di antara wasilah menuju syirik. Di dalamnya terkandung penyerupaan dengan Allah dalam hal menciptakan atau minimal berupaya untuk itu. Perbuatan pertama terjadinya syirik di muka bumi bermula dari menggambar makhluk hidup. Terlebih makhluk hidup yang digambar itu orang-orang soleh yang sudah wafat. Ini yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Mereka memiliki panutan. Ketika para panutan itu masih hidup, orang-orang soleh. Ketika orang-orang soleh ini mati, mereka kehilangan dan selalu mengingat-ingat jasa-jasa para ulama mereka yang soleh.
sampai muncul inisiatif menggambar sketsa wajah orang soleh tersebut. Tidak untuk disembah pada awal dibuatnya gambar itu, hanya untuk mengingatkan. Begitu lihat gambarnya teringat wejangannya, ajarannya, tuntunannya, ya. Lama-lama dibuat patungnya. Juga bukan untuk disembah pada awalnya. Setelah generasi pembuat patung itu musnah, meninggal karena waktu sudah berlalu bagi mereka, maka di generasi berikutnya yang tak tahu apa-apa, baru setan membisikkan, ayahmu, kakekmu dulu menyembah patung ini, hayo sembah. Lalu disembahlah dan terjadilah perbuatan syirik. Jadi pertama berawal dari menggambar. Oleh karena itu Nabi SAW melarang dari menggambar dengan berbagai macam cara larangan. Ada yang secara langsung melarang, jangan kamu menggambar. Ada yang hadis yang bernada ancaman yang keras bagi orang yang menggambar. Ada juga hadis yang berupa perintah, kalau menemukan gambar, menemukan patung makhluk hidup, dirubah. Kalau umpamanya itu gambar orang, dirubah, ditambah coretan-coretan sehingga tidak lagi berbentuk gambar orang. Kalau berupa patung, ditambah atau dikurangi atau dihancurkan. Dan hadis yang seperti itu banyak, seperti yang nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi cara Nabi mencegah dan melarang menggambar makhluk hidup berbagai macam cara. Ada yang dengan nada langsung melarang, ada yang dengan nada mengancam dengan ancaman azab yang pedih bagi orang yang melakukannya, ada yang berupa perintah untuk merubah gambar makhluk hidup menjadi tidak seperti makhluk hidup. Kenapa demikian? Karena di dalam menggambar terkandung penyerupaan dengan salah satu perbuatan Allah, yaitu menciptakan. Dan menciptakan itu infirad, merupakan wewenang dan tanggung jawab Allah. Allah tidak boleh disaingi dalam hal menciptakan. Allah satu-satunya yang menciptakan. Maka ketika disaingi dalam hal itu, Allah subhanahu wa ta'ala murka. Terlebih menciptakan dalam bentuk menggambar itu termasuk salah satu wasilah perantara batu loncatan atau penyebab lahirnya perbuatan syirik, dan itu telah terbukti di muka bumi ini, ya. Awalnya menggambar orang-orang yang soleh, lama-lama dibuat patungnya, sampai patung atau gambar itu disimpan dalam majlis-majlis mereka, menjelaskan, menerangkan, mengungkit jasa-jasa dan kebaikan mereka, terus dengan motivasi agar mereka termotivasi untuk ibadah, lama-lama sampai kepada menyembah dan meyakini bahwa gambar dan patung itu bisa memberi madharat atau memberi maslahat. Berdasarkan hal itu, maka menggambar merupakan bibit-bibit lahirnya paganisme. Paganisme itu penyembahan terhadap berhala, terhadap selain Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena ketika seseorang menggambar makhluk, terlebih makhluk itu orang soleh, di dalam i'tikadnya ada pengagungan terhadap orang yang digambar tersebut.
di dalam hatinya ada ta'alluq, keterkaitan hati pikiran orang itu terhadap orang yang digambar, khususnya bila yang digambar orang yang soleh, orang yang berilmu, orang yang jadi panutan seluruh manusia. Dan ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Mana sih hadis-hadis yang melarang menggambar makhluk hidup tersebut? Pertama, hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman. Ini hadis apa? Hadis qudsi. Kata Allah, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharrah aw liyakhluqu habbah aw liyakhluqu sya'irah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, siapa sih yang lebih zalim dibanding orang-orang yang menciptakan seperti ciptaanku, menggambar makhluk hidup. Kenapa mereka tidak menciptakan biji atau benih atau menciptakan satu buah gandum saja? Bisa enggak? Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mana hadis ini? Perkataan wa man adlamu, siapa yang lebih zalim? Man di sana dengan makna nafi. Nafi itu artinya tidak ada. Tidak ada lagi orang yang lebih zalim daripada orang yang berbuat demikian. Jadi orang yang paling zalim adalah orang yang menyerupai ciptaan Allah Azza wa Jalla, menciptakan seperti ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan maksudnya menggambar makhluk hidup. Itu redaksi susunan kalimat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan ini firman Allah, makanya disebutnya hadis qudsi. Jadi itulah manusia yang paling zalim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini menyatakan bahwa ketika orang itu menggambar dengan gambar yang bentuknya persis sama dengan ciptaan Allah yang berruh, yang memiliki ruh, baik manusia, menggambar manusia, atau menggambar hewan, atau menggambar benda lain yang tidak berruh, walaupun benda itu fiktif. Fiktif itu artinya enggak ada dalam realita, enggak ada dalam kenyataan. Tapi dia menggambar yang apabila gambar itu real, nyata dalam kehidupan, itu hidup. Seperti contoh umpamanya, apa yang banyak beredar di kalangan kehidupan manusia tapi fiktif, seperti kuntilanak, seperti gandarwo, seperti hantu. Realitanya kan tidak ada, itu jin. Tapi kalau digambar itu terkesan hidup, memiliki ruh. Maka itu juga sama, itu tidak boleh karena dianggap yang memiliki ruh, ya. Jadilah perbuatan menggambar makhluk hidup itu menandingi Allah dalam hal menciptakan. Para Allah lah satu-satunya pencipta, pencipta segala sesuatu. Dialah yang membentuk seluruh makhluk. Setelah dibentuk, kemudian Allah memasukkan ruh. Dari ruh yang dimasukkan lahirlah kehidupan. Termasuk manusia, Allah bentuk manusia dalam sebaik-baik bentuk. Allah berfirman, khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Itu surah At-Taghabun ayat yang ketiga. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya. Wa sawwarakum, Allah pula yang membentuk bentuk tubuh kamu.
Terus fa ahsana suarakum, Allah memperbagus bentuk tubuh kalian tersebut. Makanya salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah adalah Al-Musawwir, Al-Bari, Al-Khaliq. Itu satu paket, itu adalah sifat-sifat dan nama-nama yang maknanya berdekatan. Allah berfirman, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Allah itu khaliq, khaliq itu pencipta. Al-bari dan al-musawwir, al-bari yang mengadakan, yang menciptakan juga, al-musawwir yang membentuk. Itu surah Al-Hasyr ayat yang ke-24 ya. Kemudian Allah menantang orang-orang yang menggambar dan mencoba-coba menyerupai perbuatan Allah dalam hal mencipta. Allah tantang di akhirat orang itu mengadakan apa yang digambarnya. Allah paksa orang itu untuk meniupkan ruh dan menghidupkan apa yang diciptakannya tersebut. Tapi mereka tidak mampu, tidak bisa meniupkan ruh karena mereka tidak diberikan kemampuan untuk itu. Ya. Dan paksaan Allah kepada mereka merupakan azab, merupakan siksaan. Jadi ini yang berupa celaan kepada orang yang tukang gambar oleh Allah dikatakan sedzalim-dzalim manusia. Allah menyatakan wa man adzlamu mimman dzahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa sih yang lebih zalim dibanding orang yang menggambar atau menciptakan seperti ciptaanku? Maknanya menggambar makhluk hidup yang Allah ciptakan. Itu bernada celaan, ya. Kedua, bernada ancaman. Ancamannya enggak main-main loh. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Seberat-berat manusia azabnya pada hari kiamat. Manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah. Orang yang membuat yang serupa dengan ciptaan Allah. Maknanya orang yang menggambar makhluk hidup. Dan ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini merupakan informasi, bukan doa. Mana saya tanya berkali-kali, lebih kuat mana informasi atau doa? Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau informasi beliau yang lebih kuat? Informasi, berita, karena berita itu menginformasikan hal yang sudah pasti. Kalau doa, kadang-kadang doa itu dikabul, kadang-kadang tidak dikabul, walaupun yang berdoanya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kasus doa Nabi tidak dikabul. Padahal faktor pendukung dikabulnya doa ada pada diri Nabi saat itu. Ingat enggak? Waktu kita membahas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam perang Uhud. Sampai beliau terluka berdarah, 4 gigi depannya tanggal. Lalu dalam kondisi beliau menderita setelah dizalimi oleh orang kafir, di dalam sholat beliau berdoa mendoakan laknat bagi beberapa orang kafir yang disebut namanya. Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan. Itu disebut dalam sholat, dalam keadaan beliau bercucuran darah menyebut nama.
didoakan keburukan dan laknat. Apa yang terjadi? Turun ayat ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan wewenang wahai Muhammad. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun wewenangmu dalam hal ini, ya. Dan ternyata empat orang yang namanya disebut dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus masuk Islam dan bagus keislamannya. Saat itu doa Nabi dikabul apa tidak? Tidak. Karena hikmah tertentu dari Allah Azza wa Jalla, ya. Doa kadang tidak dikabul. Tapi kalau berita, Nabi memberitakan, ini bukan doa. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Ini berita bukan doa. Kalau berita berarti menyampaikan sesuatu yang sudah pasti dan Nabi SAW mengetahui hal itu berdasarkan wahyu. Nah, ini yang dimaksud dengan yudahu Nabi khalqillah, menyerupai ciptaan Allah, maknanya adalah yushabahuna bima yasnaunahu minaswar ma sanahu Allahu minal khalqi wa tafarrada bihi wa huwal khallaqul alim. Maknanya mereka menyerupai dengan cara membuat-buat gambar yang menyerupai makhluk hidup ciptaan Allah. Padahal Allah infirad dalam hal itu. Infirad itu Allah harus diesakan dalam hal sifat menciptakan. Satu-satunya pencipta adalah Allah. Baik menciptakan makhluk ataupun menciptakan perbuatan makhluk. Kita makhluk ciptaan Allah. Perbuatan kita, ucapan kita, semua aktivitas kita juga ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Kalian ciptaan Allah, amal-amal kalian juga ciptaan Allah. Apa bahasa Arabnya ciptaan teh? Makhluk. Apa artinya makhluk? Yang diciptakan. Kalian itu makhluk, amal-amal kalian juga makhluk. Khaliqnya siapa? Penciptanya siapa? Allah. Yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan perbuatan kita juga Allah. Itu pernyataan Allah dalam Al-Quran. Ketika seseorang meyakini bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan manusia itu sendiri, seperti orang-orang Qadariyah. Orang Qadariyah orang yang mengingkari takdir. Mereka tidak meyakini adanya takdir. Apa yang terjadi besok, gimana usaha dan ikhtiar kita sekarang? Bukan karena takdir Allah. Mereka bilang, kita ciptaan Allah, amalan kita, ciptaan kita, kreasi kita. Itu orang-orang Qadariyah. Jadi mereka meyakini ada dua pencipta, Allah menciptakan makhluk, dan makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Oleh Nabi SAW, orang Qadariyah itu disebut dengan sebutan majusinya umat ini. Beliau berkata, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa? Karena memiliki keyakinan sama dengan orang majusi dalam hal ada pencipta selain Allah di alam jagat raya ini. Allah menciptakan kebaikan, adapun keburukan itu ciptaan setan, kata mereka. Mereka meyakini begitu dengan niat baik mensucikan Allah. Allah yang suci, Allah yang baik, enggak mungkinlah menciptakan keburukan, kan gitu ya. Baik enggak konsepnya? Seperti baik. Kalau seperti berarti enggak ya. Orang itu seperti monyet. Oh, berarti bukan monyet. Cuma mirip. Seperti baik. Tapi tidak baik. Baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya ciptaan apa?
Allah. Takdir yang baik atau yang buruk ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kalian wajib beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Keburukan juga ketetapan Allah, dan Allah menetapkan keburukan dengan hikmah yang luar biasa hebatnya bagi manusia, ya. Keburukanlah ujian, cobaan bagi kita. Kalau tidak ada keburukan, enggak ada ujian. Kalau enggak ada ujian, nilai dari ibadah dan perjuangan kita kurang. Tapi kalau ada ujian, cobaan, obstacle, penghalang, rintangan, kendala, tapi kita masih mampu mengatasi semua itu, wah, nilai dari perjuangan kita hebat kan, luar biasa. Tapi kalau enggak ada halangan, enggak ada perjuangan, maka nilai dari sebuah amalan berkurang. Jadi adanya keburukan, ujian dan cobaan. Tergoda enggak kita dengan keburukan itu? Tergoda simbol keburukan yang nyata siapa? Iblis laknatullahi alaih. Iblis menggoda kita. Kalau kita tidak tergoda dengan godaan itu, hebat, luar biasa. Ya. Beda dengan yang tanpa godaan. Selain itu, keburukan melahirkan banyak kebaikan. Kebaikan ini enggak akan lahir tanpa keburukan tadi. Adanya keburukan melahirkan adanya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, nasihat, ya. Coba kalau enggak ada keburukan, akan adakah dakwah? Tidak ada. Semua orang soleh, semua orang baik, ngapain didakwahi? Akan adakah nasihat? Akan adakah amar ma'ruf nahi munkar? Enggak akan ada. Karena ada keburukan lahir jihad, lahir mati syahid. Ada enggak jihad kalau enggak ada keburukan? Enggak ada. Semua orang soleh, siapa yang diperangi? Nah, tapi karena adanya orang-orang yang berbuat buruk, ada keburukan, lahir jihad, lahir mati syahid, lahir infak di jalan Allah, jihadnya dengan harta dan jiwa, kan gitu ya. Adanya dakwah seperti yang sedang kita lakukan, karena ada keburukan, termasuk keburukan dari diri-diri kita. Kita suka ada keburukan dalam diri kita, bukan suka ada, mungkin lebih sering keburukan itu muncul daripada kebaikannya, ya. Nah, dan banyak lagi hikmah di balik keburukan yang Allah tetapkan. Baik yang baik ataupun yang buruk, itu ciptaan Allah. Yang baiknya adalah rahmat dan anugerah bagi kita. Yang buruknya, selain ujian, cobaan, juga melahirkan banyak kebaikan. Yang kebaikan itu enggak akan lahir tanpa adanya keburukan tadi. Tak akan ada jihad, tak akan ada dakwah, tak akan ada amar ma'ruf nahi munkar, tak akan ada nasihat menasihati. Nah, maka banyak hikmah di balik diciptakannya keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Majusi meyakini Allah hanya menciptakan kebaikan, adapun keburukan itu ciptaan iblis yang kemudian dihasutkan kepada manusia yang berbuat buruk. Jadi ada dua pencipta. Makanya Qadariyah serupa dengan Majusi. Jadi menciptakan ini adalah infiradnya Allah Azza wa Jalla. Allah menyendiri. Allah disebut dengan sebutan Al-Khallaqul Alim, Maha Pencipta. Allah berfirman, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqi fatashabahal khalqu alaihim. Qul Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Kata Allah, apakah mereka mau menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang sekutu itu bisa menciptakan seperti ciptaan Allah, dan ciptaan mereka itu serupa dengan ciptaan Allah? Katakan oleh Muhammad, Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah pencipta segala sesuatu.
termasuk pencipta keburukan dengan hikmah yang luar biasa tadi, wahwal wahidul qahar, dan dialah yang esa dan perkasa dalam hal menciptakan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah yang tukang gambar. Nah, di sini riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim memberikan keterangan. Berkata Imam An-Nawawi, kata beliau, hadza mahmulun ala sani'il musahhar ala sani'is surah lita'ambud wa huwa sani'ul asnam wa nahwaha fa hadza kafir wa huwa ashaddun nasi 'adzaban wa qila huwa fi man qasada hadza al ma'na alladhi fil hadith min mudahatihi khalqahu واعتقد ذلك فهذا كافر أيضا وله من شدة العذاب ما للكافر ويزيد عذابه بزيادة كفره فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهة فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر. Ini perkataan Imam An-Nawawi, bukan perkataan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Kata beliau, kemungkinan hadis tersebut bahwa manusia yang paling hebat siksanya di hari kiamat adalah tukang gambar. Pertama, mungkin maksud si penggambar menggambar tersebut untuk disembah. Dia sama dengan membuat berhala, maka orang ini kafir. Kalau sengaja membuat sesembahan, kafir apa musyrik? Dua-duanya ya kafir ya musyrik ya. Dan dia yang paling hebat azabnya pada hari kiamat. Ini pertama. Kedua, fi man qasada hadzal ma'na alladhi fil hadits. Yang kedua, orang menggambar dengan maksud seperti yang diterangkan maknanya dalam hadis, yaitu menyerupai buatan atau ciptaan Allah. Dan dia meyakini, wah, saya bisa menciptakan juga, membuat juga seperti ciptaan Allah. Cuma hanya satu kurangnya. Apa kurangnya? Gak bisa dihidupkan. Orang kalau gambar tukang pelukis yang bagus, kalau menggambar orang atau makhluk hidup itu persis apa tidak? Persis, bingit. Kadang-kadang lebih bagus lukisannya daripada orangnya ya. Kalau dia jago banget. Dia hanya kotrat-kotrat di atas kertas bikin ular gitu melingkar sedang membelit gelas. Dilihat, ular beneran kan? Ada yang begitu ya? Saya lihat di YouTube kadang-kadang begitu. Saking hebatnya ini orang menggambar. Dia menggambar di jalan, jalan aspal, rata. Dia gambar seolah-olah itu adalah sungai. Orang jadi pas mau lewat ke sana ngajleng. Meloncati apa? Sungai kecil yang digambar. Padahal itu gambar. Ketipu dia. Saking hebatnya ini orang menggambar. Persis seperti ciptaan Allah. Kurangnya satu, yaitu apa? Tidak bisa menghidupkan. Ya. Jadi dia menandingi Allah dalam hal menciptakan dan meyakini begitu, ya, dia meyakini, wah, lihat, saya juga bisa menciptakan seperti yang Allah buat. Orang ini juga kata Imam An-Nawawi juga kafir. Dan dia memperoleh azab sehebat-hebat azab seperti yang Allah berikan kepada orang kafir. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, amma man lam yaqsud bihal ibadah walal mudhaha. Adapun orang yang menggambar makhluk hidup dengan niat bukan untuk disembah, dengan niat bukan menyaingi ciptaan Allah, fahuwa fasiqun. Dia ini orang fasik, sahibu dzambin kabirin, dia pelaku dosa besar, la yakfur, tapi dia tidak kafir. Umumnya sekarang orang
membuat melukis makhluk hidup yang pertama, kedua atau ketiga niatnya? Ketiga rata-rata ya. Dia menciptakan bukan untuk disembah. Dia melukis bukan untuk disembah. Dia melukis tidak berkeyakinan menyaingi ciptaan Allah. Dia hanya berkreasi. Tidak untuk diibadati, tidak untuk diyakini dia sehebat Allah dalam hal membuat, tapi hanya berkreasi menyalurkan bakat. Entah bakat kubutuh eta teh. Entah apa namanya? Ada instruksi pangap, pangabutuh. Nah, dia fasik, pelaku dosa besar, tapi tidak kufur, tidak keluar dari Islam. Ini perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Banyak orang, oh kalau enggak niat untuk disembah, enggak niat untuk dijadikan sesembahan, enggak meyakini, menyayangi ciptaan Allah, boleh-boleh saja. Kata siapa boleh itu? Kata Imam An-Nawawi, dia fasik, dia pelaku dosa besar dan terkena azab. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan, beliau jelaskan dalam kitab Fathul Majid, wa idza kana hadza fi man sawara suratan ala mithali ma khalaqahu Allah min al hayawan fa kaifa bi hali man siwal makhluq bi rabb man sawwal makhluq bi rabbil alamin wa syabbahu bi khalqihi wa sarrafa law syai'an min al ibadat. Apabila orang yang menggambar, menyerupai ciptaan Allah baik berupa hewan tersebut, bukan untuk disembah, bukan diyakini menyaingi kreasi Allah, hanya berkreasi menyalurkan bakat kubutuh tadi, itu sudah fasik, sudah terlarang. Bagaimana dengan orang yang menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan Allah dengan makhluk dan menunjukkan berbagai macam jenis ibadah kepada sesama makhluk, maka itu lebih terlarang. Ini hadis yang kedua yang menjelaskan bahwa manusia yang paling hebat azabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Hadis yang pertama tadi, siapa orang yang lebih zalim dibanding menggambar makhluk hidup ciptaanku? Ini yang pertama dan yang barusan yang kedua. Ketiga, hadis ketiga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Kata Ibnu Abbas, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli surah sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Nauzubillah. Kata Nabi SAW, seluruh tukang gambar di dalam neraka. Ini kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kullu musawwirin finnar. Semua tukang gambar itu di dalam neraka. Kalau saya kan bakatnya menggambar, Ustaz. Kalau enggak gambar, saya enggak dapat uang. Seperti orang yang pelukis menjual lukisannya. Apa dia enggak bisa menggambar pemandangan? Apa dia enggak bisa menggambar gunung, awan, dan seterusnya yang lebih indah daripada manusia? Ada lagi, saya kan tukang bikin komik. Kalau komik ada gambarnya apa tidak? Iya, kalau enggak ada gambar mana namanya novel. Dalam membuat komik ada dua jenis dosa. Dosa pertama gambarnya, dosa kedua berdustanya. Di mana letak dustanya? Menceritakan kisah fiktif, ya enggak? Apakah cerita yang diceritakan dalam komik itu real, nyata atau ngarang? Ngarang. Ngarang itu dusta. Makna dusta adalah al-ikhbar ma yukhaliful waqi, memberitahukan, menginformasikan, memberitakan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak ada dalam kenyataan.
itu dusta, dan mengarang cerita fiktif termasuk kedustaan, dan terlarang dengan nas ayat dan hadis tentang larangan berdusta secara umum. Ikhwan dan akhwat yang tukang bikin cerpen, cerbung, cerjang, cerita panjang apa? Cerpan, novel, ya. Awas, itu dosa loh. Kalau isinya apa? Fiktif, kedustaan. Kecuali kalau itu kisah nyata yang disampaikan lagi, boleh seperti biografi atau menceritakan peristiwa yang dialami oleh seseorang atau oleh dia lalu dia ceritakan seadanya, maka enggak apa-apa, itu boleh. Seperti riwayat-riwayat hadis itu cerita. Tapi real nyata, true story, kisah nyata, tidak ditambah, tidak dikurang. Ya dibolehkan. Selama di sana ada pelajaran yang baik untuk diambil oleh dia dan oleh pembaca, ya. Nah, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin finnar, semua tukang gambar itu dalam neraka. Lalu akan dijadikan bagi setiap gambar yang dibuatnya ruh. Lalu gambar itu hidup dan menyiksa orang yang menggambarnya di neraka Jahannam. Ketika menerangkan hadis ini, berkata para ulama, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim loh, dalam dua kitab sahih. Wa ma'nahu, makna hadis ini adalah anna fi yaumil qiyamah tuhdharu jami'u suwaril lati sawwaraha fid dunya wa yaj'alu fi kulli wahidatin minhu nafsun yu'adzibu biha fi jahannam qallatis suwar aw kathurat fayuqasi 'adzabaha bihaitsu yukawwanu min kulli surati shakhsin yu'adzabu bihi fi jahannam. Makna hadis ini bahwa pada hari kiamat seluruh gambar yang dia buat akan dihadirkan. Semua gambar yang dia buat ketika di dunia akan dihadirkan, lalu diberi ruh, lalu hidup, lalu semua gambar itu menyiksa si penggambarnya di neraka Jahannam. Baik gambarnya sedikit atau banyak, dan akan berbentuk seperti yang dia gambar. Kalau dia menggambar ular naga, itu hidup sebagai ular naga nantinya dan menyiksa dia. Ya, kalau apa yang dia gambar itu umpamanya kalajengking, ya disengat terus nanti. Begitu terus. Jadi setiap gambar yang dibuatnya kelak akan dihidupkan oleh Allah dan menyiksa yang menggambarnya. Inilah hadis yang ketiga. Hadis keempat. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sawwara suratan fid dunya kullifa ayanfukha fiha ar-ruh yaumal qiyamah wa laysa binafikh. Siapa orang yang menggambar makhluk hidup di dunia, dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh pada hari kiamat ke dalam gambar yang dibuatnya, tapi dia tidak mampu melakukannya. Karena dia tidak berkemampuan untuk itu. Ya. Dan ini sejenis azab. Ini sejenis siksa. Berkata para ulama ketika menerangkan hadis ini, wa hadza naw'un akhar min al-'adzab lil musawwir wa ma'naha wadhih. Ini adalah jenis lain dari azab bagi tukang gambar. Dan maknanya jelas, wahwa annal musawwar tuhdaru amamahu jami'u suwar allati sawwaraha fid dunya, bahwa seluruh gambar yang pernah dia gambar ketika di dunia berupa makhluk hidup akan hadir di hadapannya. Summa yu'maru ayyanfuha fi kulli wahidatin min harruh. Lalu orang yang tukang gambar itu dipaksa untuk meniupkan ruh ke masing-masing gambar itu.
Wa anna lahu dzalika waruh min amri rabbi. Bagaimana dia mampu melakukan itu? Pada ruh itu adalah wewenang urusan Allah. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Jawab ruh itu urusan Allah. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Ilmu tentang ruh aja, informasi tentang ruh aja sedikit. Apalagi meniupkan ruhnya tentu saja tidak akan bisa, ya. Lalu apa yang terjadi? Wa innama hadza ta'dzibun lahu wa ta'jizun lahu li'annahu yukallafu ma la yatiq fa yakunu mu'adzzaban da'iman. Fal hadis yadullu ala tuli ta'dzibihi wa idhari ajzihi amma kana yata'atu fi dunya min mudahati khalqillah. Ini hadis yang menerangkan hal ini hanyalah ta'dzib, azab bagi dia, dan ta'jiz. Ta'jiz itu menunjukkan kelemahan dia. Karena dia dipaksa melakukan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Maka hal ini menjadi azab yang terus-menerus bagi dia. Hadis ini menunjukkan panjang dan lamanya azab bagi dia, panjang dan lamanya penghinaan atas dia. Karena ketika di dunia dia mencoba-coba menyerupai apa yang Allah infirad dalam hal itu ketika di dunia. Itu hanya wewenang Allah lah menciptakan maya. Makhluk jangan menyerupai dalam hal tersebut. Inilah hadis yang keempat yang juga berupa azab bagi tukang gambar. Hadis kelima diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hayyaj. Dia berkata, qala li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Abu Hayyaj, Ali bin Abi Thalib telah berkata kepadaku. Ini ketika Ali menjadi khalifah. Nabi SAW sudah wafat. Abu Bakar, Umar, Uthman juga sudah wafat. Ali kemudian menjadi khalifah. Dipanggil Abu Hayyaj untuk sebuah misi. Apa kata Ali? Ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah SAW. Mau enggak? Aku mengutus kamu dengan membawa misi yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dengan membawa misi itu. Apa isi misinya? Alla tada surah illa tamastaha wala qabran musrifan illa sawaitaha. Yaitu tidaklah kamu menemukan gambar atau patung kecuali kamu rubah. Maksudnya gambar makhluk hidup. Kamu rubah sehingga tidak lagi berupa gambar makhluk hidup. Baik dihapus sebagiannya atau ditambah dengan coretan-coretan lain yang tadinya berupa orang jadi umpamanya berupa bangunan, berupa bunga, berupa hal-hal yang tidak terlarang, berupa yang bukan makhluk hidup. Kalau patung dipatahkan sebagian bagiannya sehingga tidak lagi berupa menjadi makhluk hidup. Dan tidaklah kamu menemukan kuburan yang menonjol kecuali kamu ratakan. Ini misi yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali menginstruksikan atau memberikan misi itu kepada bawahannya Abu Hayyaj radhiyallahu an. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan bahwa dua hal yang tadi diterangkan dalam hadis ini dua hal yang secara syar'i terlarang dan harus dihilangkan. Dua hal itu pertama gambar makhluk hidup, yang kedua kuburan yang menonjol lebih dari lumrahnya, maka ratakan. Itu lima hadis yang menjelaskan tentang terlarangnya menggambar. Dan hadis-hadis lain yang senada dengan itu banyak. Intinya, dilarang menggambar makhluk hidup.
dengan berbagai macam cara pelarangan. Ada yang langsung melarang, ada yang diancam dengan azab, ada yang dicela dengan berbagai macam celaan seperti orang itu sezolim-zolim makhluk. Ada yang nanti azabnya beragam, ya, di antara dipaksa untuk meniupkan ruh tapi dia tidak bisa. Lalu gambar itu oleh Allah diberi ruh lalu hidup lalu menyiksa dia. Dan itu semua larangan. Dan ini termasuk saddun lidzari'ah, tindakan preventif, tindakan pencegahan, menutup pintu-pintu keburukan. Kalau ini dibuka, terbukalah pintu menuju kepada keburukan yang lebih besar, seperti yang pernah terjadi di zaman dahulu. Dan larangan haramnya menggambar makhluk hidup termasuk salah satu di antara ikhtiar atau usaha untuk menutup pintu-pintu syirik. Sebab menggambar makhluk hidup, terutama makhluk hidup itu orang soleh yang pernah ada lalu sudah wafat, itu bisa membuka pintu syirik dan orang bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ini yang pertama kali muncul dahulu di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Orang-orang memiliki panutan, ulama-ulama yang soleh, para wali Allah. Setelah para wali Allah itu kemudian wafat, dibuatlah gambarnya, dibuatlah patungnya, dan awalnya tidak disembah. Niat menggambar, niat membuat patung bukan untuk disembah, ya. Juga tidak ada itikad, wah hebat, saya serupa dengan Allah dalam hal menciptakan makhluk ini. Enggak ada itikad itu. Tapi Imam An-Nawawi menyatakan fasiq, sahibu dzambin kabirin, pelaku dosa besar. Tapi lama-lama iblis berperan, kan? Generasi pembuat patung itu sudah tidak ada, sudah musnah. Lalu datang generasi berikutnya yang tidak tahu asal-usul pembuatan patung tersebut. Lalu iblis membisikkan, dulu bapak kalian, kakek kalian, nenek moyang kalian menyembah patung ini, hayo sembah. Maka disembah. Berawal dari gambar tadi. Setelah disembah, barulah Allah mengutus para nabi, para rasul. Nabi Nuh diutus. Apa kata mereka? La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan patung-patung sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan, nah disebut Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Itu lima orang soleh yang melegenda kesolehannya. Meninggalkan penyembahan ke patung itu berarti tidak hormat kepada para wali Allah, kan begitu ya. Maka terjerumuslah mereka ke dalam perbuatan syirik. Dan ketika Allah mengutus Rasul dengan membawa bukti yang nyata, perkataan dan dakwah Rasul itu pun tidak digubris, bahkan dimusuhi demi mempertahankan perbuatan syirik penyembahan terhadap patung dengan berlindung di balik menghormati para wali Allah. Sesembahan-sembahan yang mereka sembah itu adalah para wali Allah zaman dahulu. Lalu dibuat patungnya, lalu disembah. Nah, dalam rangka mengagungkan para wali Allah, kita harus tetap bertahan. Maka setiap orang yang menentang ini dituduh tidak menghargai para ulama, para solihin, dan para wali Allah. Ya, padahal hakikatnya yang mereka lakukan adalah murni perbuatan syirik berupa penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata muallif Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, setelah menukil hadis-hadis tadi beserta penjelasannya, wa qad kathura fi zamanina hadha at-taswir
wa isti'maluhu wa nasbi suwar bita'liqiha wal ihtifad biswar at-tadhakariyah wa kathuru aydan fi hadha zaman al-bina ala al-kubur hatta sara dhalika amran ma'lufan wa dhalika bisababi ghurbati din wa khafa'i sunan wa dhuhuril bidah wa sukutu kathiri min ulama wa istislamihim lil amri al-waqi hatta asbaha al-ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan fi ghalibil buldan wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyil azim. Sungguh di zaman kita ini banyak gambar-gambar seperti ini. Bahkan juga digunakan patung-patung dari visualisasi dari orang-orang soleh yang sudah mati. Mereka gantung gambar ini di dinding. Mereka pelihara. Bahkan juga banyak di zaman ini yang membuat bangunan di atas kuburan mereka, sehingga berubahlah ini menjadi sesuatu yang lumrah, yang biasa dan dianggap budaya. Itu disebabkan karena terasingnya agama yang murni, tersembunyinya sunnah-sunnah Nabi, munculnya berbagai macam kebid'ahan, dan berdiam dirinya para ulama serta sikap pasrah mereka kepada realita dan keadaan, sampai yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Itu kan kemungkaran, tapi dianggap sebagai sebuah kebaikan. Kalau ada orang yang melarang itu, melarangnya adalah sesuatu yang ma'ruf, tapi oleh orang diprotes sebagai sebuah kemungkaran. Wala haula wala quwata illa billah. Maka fal wajibu at-tanbihu wan nasihatu lillah wa li kitabihi wa li nabihi wa li a'immatil muslimina wa 'amatihim khasatan wa anna du'ata dhalal wal marujin lil batil kathirun fala budda min kasfi zayfihim wa radd dhalalihim wa tabsiril muslimina bisyarrihim hatta yuhadziruhum. Wajib bagi setiap orang untuk memberi peringatan kepada manusia, memberi nasihat karena Allah dengan kitabnya, dengan petunjuk dari Rasulnya dan imam-imam kaum muslimin, khususnya di saat para penyeru kesesatan, para penyebar kebatilan sekarang merajalela, dan kita harus membongkar kebatilan tersebut, membantah kesesatan tersebut, memperingatkan kaum muslimin tentang buruknya hal tersebut sampai mereka pun waspada dari hal itu, yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik hidayah kepada kaum muslimin untuk beramal berdasarkan kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Inilah penjelasan tentang salah satu di antara usaha syariat dalam mencegah perbuatan syirik, yaitu dilarangnya menggambar makhluk hidup. Ya. Ikhwan dan akhwat anzanillahu wa iyyakum, baik hadirin ataupun para pendengar dan para pemirsa di mana saja Anda berada, sore ini penjelasan kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Dan untuk tanya jawab ini dipersilakan kepada Akhi Fawas di studio Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Iya, barakallahu fiik. Bagaimana dengan foto, fotografi dan video? Barakallahu fiik. Makna asal foto sama dengan gambar. Yang definisi dari menggambar dengan memfoto itu sama, yaitu naqlu syakli syai wa hayatihi biwasitatir rasm awil iltiqat bil alat awit tahat
wa itsbatu hadza syakl 'ala lauhah aw waraqah aw timtsal. Makna menggambar adalah memindahkan bentuk sesuatu dan keadaan sesuatu dengan alat tertentu, baik dengan pensil gitu ya, atau diambil dengan alat tertentu dan memindahkannya di media lain, baik kain, kertas, ataupun yang lain-lain. Dan definisi ini masuk termasuk juga baik menggambar maupun memfoto. Foto juga begitu, memindahkan benda tertentu, bentuk dan keadaannya, kemudian dipindahkan ke media lain. Ya, itu sama. Hukum asalnya atau mana asalnya sama. Makanya bahasa Arabnya sama. Gambar lukisan disebut surah, foto juga disebut dengan sebutan surah. Ya, KTP atau foto diri kita disebut surah saksiyah. Berarti foto diri itu sama-sama surah bahasa Arabnya dan termasuk dalam hadis yang tadi. Cuma kemudian para ulama merinci, bila ya foto itu dibuat tidak untuk sebuah kemaslahatan, maka hukumnya sama dengan menggambar. Kecuali kalau foto itu dibuat demi kemaslahatan sesuatu, maka ikut kepada hukum teraihnya kemaslahatan tadi. Seperti contoh, adanya fas foto di dalam KTP, SIM, surat nikah, ijazah, dan seterusnya, termasuk paspor. Mencantumkan foto itu ada maslahat nggak di sana? Iya, bisa timbul madarat kalau tanpa foto. Iya, bisa hukum bisa dimanipulasi. Kita bisa pinjam KTP siapa saja ya untuk nipu. Saya mau bikin SIM, kemudian pinjam KTP. Kalau nggak ada fotonya bisa nggak? Bisa. Cari aja orang yang seumur dengan kita, ya. Nih KTP saya. Kalau KTP orang nggak ada fotonya. Demikian juga SIM. Kalau mau pergi pinjam SIM siapa aja. Nggak ada fotonya kan? Ada razia nih Pak SIM saya. Padahal bukan. Dimanipulasilah hukum, ya. Surat nikah ini istri saya nih, surat nikahnya. Padahal nggak ada foto, itu istri orang. Demikian juga paspor, demikian juga ijazah, bisa dipalsu. Menyimpan foto di sana maslahat, dan tidak adanya foto di sana bisa menimbulkan madarat, maka hukum mencantumkan foto di sana ikut kepada kemaslahatan yang ingin diraih, maka dibolehkan. Seseorang umpamanya menyumbang aktivitas dakwah, baik pengajian, tabligh akbar, ataupun daurah. Dan untuk meyakinkan dia minta bukti dalam bentuk foto atau video. Kalau umpamanya enggak, bisa dimanipulasi sudah dilaksanakan, tapi enggak ada bukti foto atau video. Lalu untuk meyakinkan diberikanlah laporan berupa foto-foto dan video. Lalu mutmainlah, tenanglah si muhsinin, si donaturnya. Oh iya betul ini, ada buktinya begini, ya oke sudah. Dan itu diminta karena adanya kasus banyaknya orang yang khianat terhadap sumbangan kegiatan dakwah. Dilaksanakan sudah, tapi padahal enggak ada foto yang menjadi bukti akan hal itu. Betul foto dan video bisa dimanipulasi betul, tapi setidaknya meminimalisir, terlebih adanya lauhah atau lafitah teh yang tulisan di kain gede apa namanya kita teh? Kelambu. Spanduk ya. Spanduk umpamanya ini kegiatan daurah anu atas besi anu jelas. Ya. Bisa dimanipulasi, mungkin saja bisa bikin aja acara apa gitu, nebeng gitu ya, padahal acara orang. Tapi minimal ada usaha untuk membuat si donatur ini yakin bahwa dananya tersalurkan. Maka ini ada maslahat ya, ada kebaikan yang diambil.
Dan itu pun kelak tidak boleh dipajang setiap waktu. Cukup untuk meyakinkan sang donatur itu sudah dilaksanakan, maka cukup. Jadi penggunaan foto-foto yang ada maslahatnya untuk itu maka dibolehkan. Adapun foto yang tidak ada maslahat, bahkan ada madarat. Madaratnya apa? Untuk riya-riya, untuk kebanggaan, lil iftikhar kepada orang lain. Lihat, saya nih waktu umroh nih ya, ini fotonya lagi berdoa di depan Ka'bah. Berdoanya di depan Ka'bah itu sandiwara, acting ya. Cari orang yang dikenal atau yang tidak dikenal, tolong foto, saya lagi berdoa di depan Ka'bah. Berdoa enggak dia? Enggak, cuma acting doang ya enggak? Kemudian dia ekspos ke orang. Madarat apa maslahat? Madarat itu hajinya, umrohnya, tawafnya bisa batal karena hal itu. Karena termasuk riya. Maka haramnya dua kali. Pertama adalah menggambar atau memfoto tanpa ada maslahat. Yang kedua, riya atas ibadah yang sedang dilakukannya melalui media foto. Diupload ke semua medsos yang dia miliki, di Instagram, di Facebook, di Twitter, di grup-grup WA, di semua media sosial yang dia bikin, ditempel. Jutaan orang seluruh dunia melihat. Riya apa tidak? Riya. Dosanya dua kali. Ya. Jadi fotografi kalau ada maslahat di dalamnya maka dibolehkan, tapi kalau tidak ada maslahat maka jangan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Iya Pak Dedi, barakallahu fiik. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada kerabat yang melakukan perbuatan syirik berupa perdukunan, ya, apa yang harus kita lakukan? Taib. Pertama, kalau dia pasien, pergi ke dukun, apakah syirik? Ya ini syirik, tapi syirik kecil. Dia tidak keluar dari Islam, dia tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Ya, kalau dia datangnya ke dukun, mempercayai semua omongan dukun tersebut, maka dia sudah kufur kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Berkata Nabi SAW, man ata arrafan au kahinan wa saddaqau bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin SAW. Siapa orang yang mendatangi arraf? Arraf itu bahasa kitanya sotoy, sok tahu, tukang ramal. Tukang ramal menganggap dia tahu masa depan. Alladhi yadda'i ilmal ghaib, yang mengklaim mengetahui perkara gaib di masa yang akan datang. Peramal kan begitu, ya. Itu arraf. Siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan percaya apa yang diomongkannya, dia sudah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Kufur di sini kufur kecil, tidak keluar dari Islam. Dia tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Ini yang pertama. Kedua, ada orang yang mendatangi dukun, tapi enggak percaya kepada omongannya. Dia datang, mungkin nganter, atau mungkin iseng-iseng ingin tahu lah, tapi enggak percaya. Begitu dukun ngomong begini, begitu dia ketawa, tapi tidak mempercayai. Tapi dia datang untuk itu, maka 40 hari 40 malam sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kedua jenis mendatangi dukun yang barusan, dua-duanya haram dengan kadar keharaman yang berbeda. Yang pertama lebih besar keharamannya, lebih besar dosanya daripada yang kedua. Nah yang ketiga ini yang bagus, ini yang berpahala, yaitu mendatangi dukun untuk mendakwahinya, menasihatinya, menyuruh agar berhenti dari praktek perdukunannya. Dengan cara dijelaskan bahwa itu syirik, bahwa itu menyesatkan orang, bahwa itu dilarang keras dengan azab yang amat sangat dahsyat. Ya. Dan ini yang terbagus, cuma harus siap-siap.
Sebab dukun yang dinasihati begitu, apa dia berterima kasih dan tobat? Aduh, terima kasih sudah diingatkan. Dikira berdukun itu ibadah. Apa begitu? Enggak. Dia tahu itu terlarang secara agama. Ya, makanya rata-rata dukun-dukun sentimen kepada para ustadz, para mubalik, para da'i, para ulama. Ya. Nah, itulah yang ketiga. Nah, sekarang sekerabat kita, saudara kita, keluarga kita, kawan kita ada yang begitu. Bagaimana cara menasihatinya? Beritahu dia itu terlarang secara syar'i. Kalau datang dan percaya, itu kufur kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau datang tapi enggak percaya, 40 hari 40 malam solatnya enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Mengurangi iman dan azab, dosanya besar, azabnya sangat pedih. Beritahu bahwa itu terlarang secara syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Iya, barakallahu fiik. Menggambar atau apapun namanya istilahnya dengan bentuk dan istilah yang berbeda, tapi hasilnya menyerupai makhluk hidup dengan cara menempelkan bahan-bahan tertentu, warna-warna tertentu, lalu hasil akhir dari karya tersebut berupa gambar makhluk hidup. Itu sama terlarang. Tadi sudah dijelaskan, walaupun tidak dengan niat untuk disembah, dan itu awal niat semua pelukis. Semua pelukis melukis makhluk hidup untuk disembah apa bukan? Bukan. Ya. Nyaris tidak ada pelukis yang melukis makhluk hidup untuk disembah, nyaris tidak ada. Walaupun ada, umpamanya dia menggambar Nyi Roro Kidul, ada kan? Ya. Kemudian disimpan di kamarnya untuk disembah. Mungkin ada yang seperti itu, jelas syirik gitu ya. Nah, walaupun tidak dalam rangka untuk disembah. Seperti yang tadi katakan, untuk berkreasi, nyalurkan bakat, bakatku butuh. Kemudian Imam An-Nawawi tadi menyatakan dia fasik sahibu zambin kabirin, sahibul kabair. Dia pelaku dosa besar karena melakukan sesuatu yang secara syar'i diharamkan. Nabi SAW ketika menerangkan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun, manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamatlah tukang gambar, tidak meniatkan bahwa gambar itu untuk disembah, enggak, pokoknya menggambar, dan itu menunjukkan keharaman. Ya, kalau hukum dari hal itu haram, haram pula hasil dari hal yang diharamkan tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi menyatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Sesungguhnya kalau Allah mengharamkan sesuatu, haram juga hasil dari sesuatu itu. Kita berjudi menang, judi haram, hasil keuntungan dari judi juga haram, ya. Riba haram, hasil dari riba haram. Maling haram, maka hasil dari maling haram. Zina haram, hasil dari zina juga haram. Seperti itu, semua yang hukum dari perbuatan itu adalah haram secara syar'i, keuntungan dan hasil dari perbuatan haram tersebut menjadi haram pula. Minuman keras haram, lalu kita jual, maka haram pula hasil dari penjualan minuman keras tersebut, ya. Jadi kalau menggambar sesuatu yang secara syar'i diharamkan, hasil keuntungan dari hal itu juga maka haram dan tidak boleh dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Fawaz ya. Ya, barakallahu fiik. Boleh enggak gambar-gambar makhluk hidup dijadikan alat peragaan dalam dunia pendidikan? Ya. Pertama, tidak boleh berdakwah, mengajar atau apapun dengan sesuatu yang secara syar'i diharamkan, maka sesuatu yang Allah haramkan tidak boleh dipakai untuk sebuah kebaikan. Niat yang baik
wajib dicapai dengan cara yang baik pula, ya. Bagaimana untuk mengenalkan binatang-binatang kepada anak-anak, ya? Kalau binatang itu ada, tunjukkan saja langsung. Itu ayam, itu tikus, itu kucing, itu ikan. Binatang-binatang itu mudah didapat dalam kehidupan, ya. Itu mudah, itu dibolehkan. Kalau umpamai binatang itu tidak ada, adanya di hutan, bawa ke kebun binatang. Ini gajah, ini harimau, ini buaya, ya. Bisa seperti itu? Ya, bisa. Kalau toh tidak memungkinkan, kebun binatang tidak di setiap kota ada, ya. Di kota-kota besar ada, tapi sudah berkurang tuh. Walaupun ada. Pokoknya secara teknis sulit, lebih selamat untuk dibuatkan atau copy film video tentang hal itu, ya. Sebab sebagian ulama menghukumi video dengan penjelasan yang berbeda. Karena apa? Video itu sama dengan bercermin. Kita bercermin melihat gambar kita di sana, baik di cermin ataupun di air. Bolehkah bercermin? Boleh. Ada doanya bercermin? Ya, ada. Dan tidak terlarang bercermin. Kalau umpamanya itu terlarang, video terlarang, bercermin juga tidak boleh. Karena melihat gambar kita di sana, bayangan kita di sana, ya. Dan ini dibolehkan. Makanya banyak para masyayikh yang mengizinkan video-video ceramahnya disebar. Walaupun ada satu dua yang melarangnya, ya. Dulu juga beberapa asatid keras, haram tidak boleh, haram tidak boleh. Lama-lama boleh juga ternyata, ya. Dulu mencela orang-orang yang memvideokan ceramah-ceramahnya, haram, haram tidak boleh. Lama-lama mereka juga ikut memvideokan tanpa meralat celaannya yang lama. Ada? Ada. Celaannya tetap beredar. Video baru dia juga beredar, ya. Nah, jadi berbeda hukum video. Maka perlihatkan filmnya. Di videonya ini gajah, ini ikan hiu, ini monyet, ya. Kalau monyet sih bisa bercermin juga mirip. Tapi yang asli perlihatkan videonya, dan itu lebih bagus daripada menggambar, ya. Ya, cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita nanti teruskan di pengajian yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.